Cipi, si Ian nih kayak mau bikin eksperimen penyanyi penyanyi cewek nih, lo mau nggak? Boleh, aku bilang gitu. Soalnya di band udah rada bece-bece goncang gitu. Boleh, boleh, aku bilang gitu. Ya udah, pada akhirnya dikenalkan ke Ian, dipertemukan ke Ian, dikasih lagu. Ian Antono juga udah melihat warna vokal aku. Masuk kita di studio. Ian yang cari link untuk ke PT Irama Tara. Dan album Biarawati itu edar dan itu dikatakan waktu itu like a dynamite gitu. Yang aku masuk industri dan waktu itu musik-musiknya juga musik-musik enggak. Perempuan yang menyanyi waktu itu enggak seperti aku ya. Jadi aku waktu itu langsung 4 tahun itu lagu itu jadi tangga lagu-lagu